Halo Sobat YouTube, selamat datang di channel Rangkum Update. Akhir-akhir ini, banyak orang yang teramat suka melakukan foto. Baik bersama dengan teman, pacar maupun diri sendiri yang biasa disebut dengan selfie. Nah, tak jarang kita melihat banyak orang memilih pose dua jari sebagai gaya berfoto mereka. Gaya ini kerap menjadi andalan bagi anak muda untuk membuat penampilan mereka terlihat semakin menarik. Dikutip dari National Geographic, lambang dua jari merupakan sebuah penghinaan terbesar selama perseteruan yang terjadi pada abad pertengahan antara Inggris dan Prancis. Dikatakan bahwa lambang dua jari dibuat oleh seorang pemanah Inggris sebagai lelucon untuk membuat para tentara Prancis marah. Di sisi lain bagi orang Prancis, lambang dua jari yang ditunjukkan kepada mereka merupakan sebuah bentuk penghinaan. Bagi negara Prancis, pose dua jari tampak terlihat seperti penghinaan mengerikan dan berkaitan dengan emosi di balik budaya sejarah mereka. Terdapat skandal pada tahun 1945 ketika Winston Churchill menggunakan dua jari di depan umum. Ia mengatakan bahwa ia ingin menunjukkan kemenangan dengan melakukan tanda V, tapi apesnya, banyak orang tidak melupakan sejarah. Beberapa orang berpendapat bahwa itu merupakan suatu cara yang digunakan untuk mengatakan bahwa Inggris sekali lagi menang melawan negara-negara Eropa. Akan tetapi tindakan Churchill ini bisa diartikan apa saja oleh orang-orang. Meski perseteruan sudah lama berakhir, sejarah kelam tidak dilupakan. Seperti bagaimana orang Prancis terkadang diingatkan tentang bendera putih. Ini melambangkan penyerahan diri mereka yang dengan mudah mereka lakukan kepada pasukan Jerman selama Perang Dunia II. Nah, Sobat YouTube, demikianlah video kami hari ini. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasinya juga ya, serta jangan lupa untuk terus update pengetahuan kamu di channel Rangkum Update. Sampai jumpa!